Hai, selamat petang dan selamat bertemu kembali ke Nick Wisdenik Channel. Ni motor ni. Okey, tadi saya ada kacau wayar sikitlah. Mungkin dia ada terganggu. Okey, saya sekarang nak tunjuk cara pemasangan tutorial cara pemasangan untuk alarm dan remote start. Pertama, ini dari dia punya modem, itu alarm yang biru ni, wayar biru, tarik terus pergi dari body, tarik terus pergi sini, pergi relay. Kalau ada guna relay, tapi mesti guna relay lah, guna relay pergi ke 85. So dari negatif, dari positif ini, positif dia terus pergi ke 87. Okey. Ini apa nombor sekejap. Ini nombor 30. 30 ah. Ha, 30. Yang 30 yang warna biru ni. Yang 30 yang warna biru dia pergi ke relay starter ni. Ini relay starter. Ini kita namakan relay starter. Masuk ke sini, buat dua wire. Dan yang warna hitam ni, yang negatif, pergi ke relay juga. Pergi ke 86. Okey, dah nampak. Okey. Kita pergi ke depan. Bahagian depan. Okey, ini dari yang warna hitam ni. Yang warna hitam dari modem remote tadi, yang box remote yang warna hitam tadi, pergi ke body. Sini body. Saya buat dekat sini. Sebab tempat yang lain dia tak touching. So saya simpan dekat tepi untuk kunci inilah. Sini yang tempat yang lebih sesuai lah. So ini sudah, biru pun sudah. Ha, ini yang coklat, ini warna grey, warna kelabu. Ni ada nampak tak wayar yang hitam ada garis warna putih. Potong wayar tu, satu wayar pergi ke grey, sambung dengan grey. Satu lagi wayar sambung dengan warna pink. Okey, faham. Jadi yang merah dari ni, yang merah dia ada 1 2 3 4 ni kan, ada 1 2 3 4 pin ni. Ada hitam, warna hijau, warna merah dengan warna warna hitam bergaris ni. Yang merah ni sambung dengan warna merah juga. Merah sambung dengan warna merah. So yang oranye ni sambung dengan warna hitam. Buat macam ni. Okey, macam tu saja. So simple. Boleh cuba lagi ya. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh try PM saya di Nick Wisdenik Channel. Okey. Kita try. Okey, itulah penjelasan tadi tentang wire yang berserabut ni. Banyak yang tidak tahulah pada wire dia, macam-macam jenis wire. Oh, so yang kuning-kuning tadi, ada dua kuning sambung ke signal. Dua kuning ni kiri kanan, switch kiri kanan. Ada soket signal kiri dan kanan . Ini lampu ni. So, kalau kita tekan dia akan berkelip lah. Okey, itu sejak dari saya tutorial alarm dan start button. Thank you. Bye.